Halo, assalamualaikum guys. Video kali ini saya akan membuat pengaman samping hidrolik memakai kawat dan tusuk permen. Bahannya ini guys, ada tusuk permen, ada kawat ini yang agak serat aja ya, dan kita bisa memakai lem bakar. Ini dia, pakai gunting guys, sama anu spidol ini, dan kita jangan lupa pakai ini tang buat motong, pakai lem ini enter ninti ini biar tambah lengket guys. Ini yang mau diproses ini guys, truknya.